Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, memimpin 2 tahun. Tetapi sampai detik ini namanya dikenal. Iya. Namanya itu tertulis dalam sejarah. Jadi bukan berapa lamanya. Berapa lamanya dia. Walaupun 1 periode di DKI, tapi dikenal. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini bersama dengan Pak BW. Apa kabar Pak BW? Sehat dan waras. Alhamdulillah. Dan kali ini kita berkesempatan berbincang dengan Ustadz yang apa namanya, yang sering viral ya. Iya, drama-drama. Saya sering dengar juga. Ustadz Tili. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat abangku. Masih. Ustaz namanya Ustaz Yusuf Nur Nur Hidayat. Fadilah Yusuf. Nur Fadilah Yusuf. Nur Fadilah Yusuf. Nur Fadilah Yusuf. Yusuf itu nama babe. Oh iya iya Nur Fadilah Yusuf. Iya iya iya. Dari Nur Fadilahnya juga keren. Iya. Ini enaknya kita podcast atau kita diceramai aja? Iya 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 betul ini. Enggak. Diceramai aja orang. Justru mendingan saya ceramah ya. Ngadepin jamaah banyak daripada 2 orang ini. Sama aja kita ini tersangka ini. Ustadz, saya ingin kita diskusi beberapa hal. Yang pertama kita ngobrolin soal integritas. Karena masalah integritas itu kan sebetulnya dalam Islam, integritas itu kan inti dari ajaran apa namanya Islam, kan kejujuran. Rasulullah SAW juga menyampaikan itu. Dan juga bagaimana kebenaran kepada orang lain. Betul. Terus kita juga ingin membicarakan terkait dengan masalah integritas pejabat. Terus yang terakhir nanti kita ingin berbicara terkait dengan fenomena sosial sekarang, masyarakat banyak terjebak di judi online, pinjaman online. Nah itu kan hal-hal yang penting. Kita ngomong soal integritas dulu Ustaz. Bicara soal integritas, integritas kan intinya kejujuran. Sebetulnya kalau kita bicara integritas, harusnya semua orang itu berkepentingan menjaga dirinya berintegritas, jujur, dipercaya dan lain-lain. Tapi ketika orang kemudian dalam kehidupan sehari-harinya bersandar sama kepada orang lain, terus kemudian pengen cepat, pengen apa namanya mudah, merasa bahwa kalau jujur itu hidupnya sulit, akhirnya banyak kita lihat orang menghalalkan segala cara, menjilat untuk mendapatkan jabatan dan banyak hal-hal lainnya seperti itu. Gimana Ustadz melihat itu? Iya betul. Dan nasihatnya apa Ustadz? Ya integritas. Tadi sesuai abang ungkapin di awal bahwa kejujuran ini memang semuanya berkonsep melalui agama kita itu Islam. Tuh. Dalam kepemimpinan kan ada kriteria. Jadi Rasulullah bilang itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kita itu pemimpin. Setiap pribadi kita pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya apa yang dia pimpinnya. Maka bicara integritas bukan hanya sekedar pejabat saja. Setiap pribadi kita itu harus berintegritas. Nah, kembali kepada konsep agama bahwa kejujuran, bahwa kejujuran, keadilan itu tergantung diri mereka sendiri. Kalau memang dia mantep akidahnya, agamanya kuat, kembali lagi kepada ilmu agama yang bisa menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi seorang pejabat, untuk menjadi jujur, adil, berani, benar gitu, dan tidak bersandar kepada jabatan atau bersandar kepada pangkat yang lebih tinggi lagi, pengen ini, pengen itu untuk potong kompas lah. Artinya ini mereka tergantung keimanannya masing-masing. Jadi memang integritas ini bukan hanya sekedar buat para pejabat saja atau siapapun jadi pemimpin, tapi setiap kita. Kejujuran ini modal utama. Makanya dalam Islam itu konsep kejujuran ini memang sudah diterapkan oleh Rasulullah sendiri. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, ini kan kriteria buat kita semuanya. Artinya jangan sampai, kenapa sekarang banyak loh, banyak yang potong kompas, wow, pengen jabatan, ya jilat. Ya kalau ingin bersandar itu ya kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada orang kaya, dia jatuh miskin, kita tamat. Bersandar kepada pejabat tinggi,
dia pensiun, ya kita wassalam gitu. Artinya kalau kita bersandar kepada Allah, Allah nggak bakal berkurang. Iya, iya. Emang dasar sekali. Poinnya kan kalau kita punya kesadaran bahwa Allah yang melihat segala sesuatu, Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita dan apa namanya semua yang kita lakukan pastinya ada konsekuensi kan gitu, Ustaz, ya. Tapi kan masalahnya gini, seringkali orang kemudian berpikir kalau jujur dalam kondisi tertentu ternyata jujur itu beresiko. Gitu. Beresiko, betul. Nah, itu gimana, Ustaz? Kalau jujur ternyata harus beresiko. Iya. Orang kemudian adalah kan boleh juga bohong dalam keadaan kebenaran yang dia buat lah. Gitu. Gimana tuh, Ustaz? Betul. Ada sedikit apa sih namanya? Pembenaran ya. Iya, pembenaran gitu. Tetap kalau kita untuk bicara hal-hal kayak begini, ya kejujuran apapun resikonya. Sekarang banyak kaganda kita lihat bahwa yang jujur berpikir, orang berpikir kayak yang jujur pasti hancur. Iya. Ya kan, yang jujur pasti hancur. Jujur hancur katanya. Jujur pasti hancur gitu kata. Itu sesuai lagu Ayah Haji Roma Irama itu. Iya. Ya 1001 macam itu. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal, jangan didengar. Itu kan kita ganti, jangan ditebang. Jangan ditebang. Nah, itu kita plesetin begitu. Artinya banyak orang berkata yang jujur pasti hancur. Padahal kalau kita melihat konsep Islam, ya konsekuensinya ya sebagai orang yang menegakkan keadilan, kejujuran, berprinsip, semuanya tergantung kedisiplinan, kan, Dak? Kayak konsep Islam itu semua disiplin. Tergantung seorangnya, seseorangnya disiplin apa enggak di dalam berkehidupan, bermasyarakat dan dalam beragama. Kalau diterapkan disiplin yang mantap. Sementara hukum Islam kita itu berlandaskan muaranya disiplin. Sholat disiplin. Waktu, syahadat disiplin, akidah. Puasa disiplin makan minum. Zakat disiplin harta. Artinya semuanya kalau udah pakai konsep disiplin pribadi, insya Allah apapun resikonya. Kayak abang-abangku ini, masya Allah, kalau kita lihat, waduh, rekam jejak beliau ini berdua nih, oke guys nih, ini para pemirsa, masya Allah, kita lihat bagaimana penegakan hukum yang terbaik. Nih loh, yang benar nih, ya KPK nih yang benar nih, begini. Tujuan KPK ini begini, semua visi misi udah paham semua, tujuan udah tahu semua, cuman kan actionnya kanda. Nah, ini kanda berdua ini udah action sebenarnya, action udah ketawa jelas, track recordnya, tujuannya, makanya kadang-kadang kejujuran ya begini resikonya, kakanda sendiri merasakan sebenarnya, ya kan, merasakan jujur ya untuk melaksanakan penegakan keadilan ya, tapi karena sendiri, masya Allah. Tapi kan gini, Ustaz, kalau bicara terkait dengan apa namanya kejujuran, betul, masyarakat mungkin banyak menilai pejabat aja sekarang banyak yang nggak jujur, betul. Nah, terus gimana tuh Pak Bewi itu? Iya. Pak Bewi kan pimpinan KPK, Pak Bewi yang punya banyak ini dan pengalaman untuk melihat itu. Ini jadi katanya jadi pejabat harus gak jujur. Iya. Gitu. Kalau nggak, kalau jujur nanti nggak terpilih gitu. Iya. Ada nggak itu korelasi gitu tuh Pak Bewi? Narasumbernya nih Kang Tim. Nggak, konsepnya itu kan benar sih, salah satu di KPK lah ya, kan ya kan, nggak kejujuran kan jelas tuh motonya, ya nggak jujur ya kan. Iya. Jujur itu hebat. Jujur itu hebat gitu loh. Artinya apa? Kenapa sih bisa motonya seperti itu gitu loh? Berarti kan harus dijabarkan nih dalam konteks ini di KPK. Saya menggunakan argumen yang dipakai oleh apa namanya si Rocky. Dia bilang kalau jujur itu hebat sebagai tagline-nya KPK, betul, itu agak menghina. Sebenarnya jujur itu tidak harus hebat. Jujur itu harusnya menjadi bagian dari sikap dan perilaku. Jangan dihebat-hebat. Jangan dihebat-hebatin. Jadi kita itu kalau kemudian ada tagline jujur itu hebat, itu agak menghina kita. Jadi orang-orang jujur di KPK kan kali. Padahal standar harusnya. Padahal biasa aja. Standarnya harus jujur. Biasa aja gitu loh. Nah itu yang menurut saya harus ada dekonstruksi mengenai konsep itu. Terus yang kedua kan, kalau di konsep Islam itu kan, ini menurut Bang Tila nih, saya kutip-kutip dari ininya kan. Yang namanya manusia, terutama umat Islam itu disebut khairul ummah. Khairul ummah itu prinsip dasarnya itu Mas. Jujur itu. Karena ketika Nabi diturunkan kan dia sebenarnya memperbaiki akhlak.
akhlak itu salah satu elemen dasarnya, pilarnya adalah kejujuran. Kejujuran, iya. Ya. Makanya julukan beliau Al-Amin. Al-Amin. Dan sekarang kita sedang memperjuangkan Amin. Keceplos. Itu maksudnya kobul gitu. Kobul. Jadi dari titik itu sebenarnya yang ini menjadi apa ya, Mas? Kejujuran itu sekarang kan jadi barang langka. Saya ngerti maksudnya novelty Ustadz Tila ini. Jujur perlu diangkat, integritas perlu diangkat karena dia jadi barang langka. Seharusnya itu barang biasa aja. Biasa. Nah sekarang kita dalam upaya untuk membuat ini harusnya tidak langka. Harusnya menjadi sikap dan perilaku. Sama kayak ini kan Mas. Kamu punya sikap misalnya tidak baik, apa namanya, pemarah atau macam itu. Kan ada resiko. Nah kalau jujur juga harusnya ada risiko. Jadi di setiap pilihan kita ada risikonya biasa aja biasa, kali. Kalau saya begini Ustadz, kan sebagaimana tadi yang Ustadz bilang tadi ya. Gimana ngerasakan kan soal jujur terus kemudian ada dampak gitu. Iya betul. Sebetulnya menurut saya enggak berdampak. Justru kalau kita jujur itu kita punya pilihan ya, menjaga kredibilitas atau kemudian abai dengan kredibilitas, karena orang hidup kan berhubungan dengan orang lain dan pasti kepercayaan orang lain menjadi penting untuk dalam semua hal. Nah, ketika kita kemudian justru menjaga atau kita mau menjaga kejujuran, maka kita pada posisi berbuat baik. Seandainya berbuat baik itu pun ada kemudian kita diserang atau diperlakukan dengan tidak baik, itu hal yang berbeda pastinya. Kenapa? Ya semua ada takdirnya. Nggak mungkin orang bisa mencelakai saya kalau nggak ada takdir untuk saya. Ketetapan. Dan saya yakin takdir untuk saya apapun itu pasti yang terbaik. Betul. Dengan begitu saya enjoy aja gitu. Enjoy aja. Karena sebetulnya kalau bicara terkait dengan tadi, kejujuran, kita mau jujur untuk diri pribadi nih, jujur. Terus kemudian lebih jauh lagi, kalau mau lebih baik lagi, kita bisa peduli dengan kepentingan orang lain. Betul. Menolong orang, memikirkan kesulitan orang, dan lain-lain. Seringkali kan orang bilang, wah kamu mikirin orang lain nanti kamu dapat kesulitan. Benar. Padahal kalau bicara kesulitan, kesulitan kan tidak harus dilihat sebagai resiko yang akan berdampak kepada diri kita. Tapi bisa juga dilihat sebagai tantangan. Betul. Bisa dilihat sebagai latihan. Atlet saja mau jadi hebat perlu latihan. Dan latihan itu pasti nggak enak. Betul. Jadi kalau mau meningkat, mau kuat ya harus ikut latihan. Kan gitu. Dan tidur pun ada risikonya. Ada risikonya. Jadi apapun. Ya, betul. Jadi betul. Kita diem aja nggak ada risikonya. Ada risiko. Gitu. Betul. Tapi jangan-jangan jujur itu adalah bagian dari cara kita mendapatkan kemuliaan, Mas. Tapi ngomong-ngomong jujur nih, Mas. Kan kita nggak bisa ngomong frasa kata jujur itu dalam definisi ini aja, Mas. Hari ini kita dihadapkan pada tantangan yang dahsyat. Salah satunya adalah judi online. Judi online. Ada lagi pinjaman online. Yang Mas Novel nggak bisa sebut, saya sebut aja seks online. Semuanya sekarang pakai online. Hampir semua kejahatan tuh tidak ada yang tidak menggunakan online itu. Dan itu berkembang luar biasa. Sementara kita ada dalam situasi yang gegar. Teknologi, Mas. Jadi kalau dulu ngerokok itu headache. Karena asapnya, saya nggak tahu nih, Mas Novel ngerokok apa enggak gitu. Sekarang itu salah satu headache, yang lain adalah itu. Dikasih sesuatu yang nyandu, tapi bukan berupa candu. Bukan berupa candu. Tapi dia bisa bersifat candu. Apa itu, Mas? Itu yang tadi itu, Mas. Judi tadi ya. Judi online. Judi, ya, ya. Terus dari macam-macam yang online. Ya. Nah, itu yang pinjaman juga gitu kan. Kalau kita nggak bisa mengukur berapa profil apa penghasilan kita dan pengeluaran kita, jadi kayak gitu. Dan memang gini, Ustaz. Yang tadi yang disampaikan oleh Pak BW, bahwa judi, terus pinjaman online gitu ya, yang ternyata bunga berbunga dan mencekik betul ya. Apalagi seks online, artinya itu merusak sekali ya. Cuman sekarang ini di zaman keterbukaan media sosial dan lain-lain, dipromokan seolah-olah sesuatu hal yang luar biasa. Seolah sesuatu hal yang menguntungkan, seolah-olah kesempatan ini kapan lagi kamu pinjam kalau enggak. Jadi padahal dampaknya luar biasa. Saya pernah punya banyak pengalaman soal masalah judi ini, Ustaz. Ketika ikut judi, terus kemudian satu kali mungkin dianggapnya hiburan, main-main. Ikut-ikutan saja, coba-coba.
Tapi setelah sekian lama dia akan kecanduan. Candu. Padahal banyak di antara orang yang main judi ini, terutama judi online mungkin barangkali, itu adalah orang-orang yang, maaf, mungkin ekonomi kelas bawah. Karena mereka kemudian melihat promo-promo seolah-olah itu menguntungkan, wow, dia coba-coba pengen cepat kaya gitu. Tuh. Maka dia masuk itu. Yang ada tambah rusak. Tambah ada yang sampai bunuh diri, Ustaz. Ada. Mungkin nanti ada beberapa berita-berita itu yang bisa dicantum apa ditampilkan, yeah, ini soal itu. Jadi sebegitu parahnya sebenarnya, Ustaz. Betul. Jadi gini Kak Ganda, kalau menurut pandangan saya, kenapa seperti ini? Kita tidak bisa menahan arus media, arus ya sesuai zamannya sekarang online semua. Tapi kita punya keyakinan bahwa ini bisa kita redam, bahkan bisa kita hapus melalui kewenangan, melalui regulation. Regulation itu kan artinya aturan yang diatur. Bagaimana nih? Kita di sini dalam hal ini punya Kominfo, gitu. Ada kementerian. Ini harusnya memang harus dirapihkan, kan? Harus dirapihkan. Kenapa masih banyak sekarang gitu? Ya, harus sebenarnya gini. Saya ke Arab Saudi itu ngelihat salah satu medsos YouTube-nya Arab Saudi yang dikelola oleh Kerajaan Arab Saudi itu sangat berbeda dengan YouTube yang dikelola yang ada di Indonesia. Itu sangat berbeda dan ada batasan-batasannya. Kayak medsos seperti ini, kayak pinjol, kemudian judi online, ini bisa diakses. Siapapun bisa mengakses semuanya. Iya, iya. Ini YouTube syariah pasti. Nah, iya, Masya Allah. Artinya ini kan perlu ada kebijakan. Okay. Peraturan yang memang undang-undang diatur. Yang mempunyai kebijakan ya dalam hal ini. Kominfo harus membatasi semuanya. Dan penghapusan semuanya. Sebenarnya situs-situsnya itu ya harus. Bukan hanya Kominfo. Apalagi itu kira-kira. Itu perlu pemimpin apa? Yang benar-benar baru itu yang bisa. Itu dianya. Malu-malu Kang Tini. Iya, artinya dalam hal sekarang nih kan. Untuk 2024 Masya Allah ada perubahan. Itu sebabnya nanti temanya harus diusung kita perlu perubahan. Ya, karena yang sekarang itu kayak gitu. Iya, perlu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Karena memang perubahan itu kan konsep Quran. Konsep Quran. Ada yang bilang apa sih itu perubahan? Apa yang mau dirubah? Apa yang mau ditukar, apa yang mau diganti gitu lah. Artinya mereka tuh cuma ngelihat globalnya perubahan, tetapi kan kita rubah sistemnya. Karena ini konsep Quran. Allah sendiri loh yang bilang ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Artinya Allah melihat di situ kapasitas kita. Diminta apa kemampuanmu? Allah gitu sesuai prasangka hamba. Nah, itu dan gini Ustaz, sehari-hari ini orang mau ikut upaya untuk perubahan itu, Ustaz. Itu dimusuhi, Ustaz. Wah, jelas. Lo ngerasain itu nggak kira-kira? Ngerasain. Imbasnya luar biasa. Saya nebak. Kalau Mas Anies kan kebutuhan logistiknya itu yang dihancurin kan? Kalau Ustaz Tile pasti jadwal. Tiba-tiba jadwal berubah. Jadwal ngamen. Tapi ada yang berani ngomong, kan? Ada yang berani ngomong bahwa ya ini diminta oleh pejabat, ada yang aduh saya nggak bisa ngomong, cuma Ustaz tahu deh pokoknya deh gitu. Iya ada tuh. Ada. Dan itu betul ya, terjadi. Betul. Dan memang tadi yang kita bicarakan Pak Bih, soal masalah judi online terus apa namanya pinjol segala macam itu terjadi kan karena masyarakat yang sebetulnya mengalami kesulitan ekonomi. Betul, kesulitan. Dan itu tidak lepas dari masalah lapangan kerja. Betul, yang semakin sulit, masalah perekonomian, harga bahan pokok yang naik. Betul. Dan itu semua menjadi problematika dalam kepemimpinan. Salah satu sumbernya. Maksudnya tadi Ustadz kemana-mana lapangan kerjanya jadi hilang gitu. Jadi begini Kak Kanda, kalau bicara kapasitas saya pribadi sebagai mubalig atau penceramah, dakwah itu bisa menjawab segalanya. Betul, betul. Tetapi dakwah itu tidak bisa menyelesaikan segalanya. Dakwah itu dapat menjawab segalanya, tapi tidak bisa menyelesaikan segalanya. Yang bisa menyelesaikan segalanya ya wewenang. Kali ini kita punya harus pemimpin yang benar. Kan benar dulu, baru berani. Percuma berani kalau nggak benar. Awalnya nol, zero, benar, baru berani.
Kalau benar dasarnya, insya Allah berani. Benar dulu baru berani. Kalau salah, Ustaz. Kalau salah, salah berani, itu namanya nekat. Iya, memang. Ini dia kayak mata koin, Mas. Mata koin ada benarnya, ada beraninya. Iya, betul. Jadi kayak judi online ini, masya Allah. Kita ceramah di mana-mana, judi haram. Oh, ini semuanya jelas. Haram, ini haram, itu haram, semuanya haram. Sekedar itu, oh iya, dapat menjawab segalanya. Yeah. Tapi menyelesaikan, salah satu kakanda, kehebatan seorang pemimpin melalui rekam jejak. Di Jakarta kayak apa? Kita sebut aja lah Alexis lah. Beberapa kali demo, sering demo, ulama sering ceramah, tablik di mana-mana disampaikan itu. Tapi dengan satu surat, selembar surat dan tanda tangan. Tuh. Sebenarnya itu bukan hanya Alexis, ada S-nya belakangnya karena banyak temennya. Bro dan sister Alexis-nya banyak. Bro dan Alexis. Bro dan sis. Iya betul. Dan memang kalau bicara terkait dengan kondisi negara ya. Betul. Kita kan prihatin. Segala permasalahan yang ada ini Ustaz, itu pasti tidak lepas dari praktek-praktek korupsi yang banyak. Benar. Bicara praktek korupsi ini sudah bukan lagi jumlahnya yang banyak, tapi kualitas korupsinya juga semakin hebat. Iya. Dulu apa ada celahnya Bang? Emang banyak celahnya gitu loh. Ya memang kalau bicara celahnya ya kita pasti melihat lah Ustaz. KPK sendiri sebagai lembaga yang dikedepankan untuk pemberantasan korupsi dilemahkan, ditempatkan pimpinan-pimpinan yang bermasalah. Jadi banyak orang kemudian merasa bahwa ini sungguh-sungguh nggak sih pemberantasan korupsi. Jadi kalau kita lihat praktek-praktek korupsi ini, dampaknya kemana-mana, Ustaz. Kalau Ustaz sebagai pendakwah lah, memandang praktek korupsi, ini kan sebetulnya kita bisa dilihat perbuatan korupsinya. Betul. Dan yang kedua kita lihat dari perspektif pemimpin, pasti kan nggak mungkin korupsi itu dilakukan oleh rakyat, oleh masyarakat. Pasti dilakukan oleh para pejabat. Para pejabat kan para pemimpin yang disumpah. Betul. Yang mereka itu pegang amanah. Betul. Tapi kemudian berbuat korupsi. Makin banyak. Ini fenomena apa yang bisa jelaskan ini? Fenomena kembali lagi bahwa ini pribadinya ganda. Jadi kalau konsep Islam yang sebenarnya seorang pemimpin ketika diberikan jabatan, maka beliau kan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, satu musibah. Nah, berarti harus siap seorang pemimpin yang baik itu yang berprinsip apabila rakyatku lapar, biarlah aku orang yang pertama yang merasakan lapar itu. Tapi kalau rakyatku kenyang, biar aku orang yang terakhir yang merasakan kenyang. Tapi sekarang sebalik. Gitu loh. Karena dari prosesnya barangkali salah satu sisi ketika ingin jadi anggota dewan harus mengeluarkan kosnya lebih besar, banyak, dan akhirnya berpikir, nah bagaimana nih bisa supaya kembali nih modal. Yang kedua, masalah korupsi di negeri kita ini kan tergantung penegakannya, tergantung dari orang pribadinya, personnya. Makanya konsep agama itu luar biasa kan, Da. Kalau agamanya mantep, insya Allah mau jadi apa. Gitu loh. Makanya Pak Habibie pernah bikin statement seperti itu. Pak B.J. Habibie, otak kita boleh Jerman, tapi hati tetap Mekah. Artinya apa? Otak boleh cerdas, tapi kalau udah agama yang ada di hati mantep, keyakinan bahwa ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, insya Allah aman. Karena cerdas itu Ustaz, itu pisau bermata dua. Iya, pisau bermata ketika dua. Ketika orang cerdas dan kemudian ternyata orang ini orang yang hatinya baik, dia akan menggunakan kecerdasannya untuk kebaikan atau kemaslahatan. Tapi kalau orang cerdas hatinya buruk. Artinya jahat. Nah, iya. Dia akan menggunakan kepintarannya atau kecerdasannya untuk membuat kejahatan. Dan itu lebih berbahaya. Benar, berbahaya. Pisau itu tergantung siapa yang pegang. Iya. Kalau yang pegang tukang jagal, paling banter leher ayam yang dipotong. Tapi kalau dipegang oleh orang yang gak beriman, gak ngerti ilmu agama, yang jauh dari Allah, jauh dari agama, jangankan kepala leher ayam, leher temennya sendiri ditusuk, itu kan kembali. Ada konsep ini, Mas. Sebenarnya keserakahan itulah yang perlu ditaklukkan. Karena pas keserakahan itulah yang membuat sesuatu itu menjadi meningkat. Pertama kali anaknya Nabi Adam kan jelas. Betul. Ya kan? Iya. Ngiri dan keserakahan. Khabil dan Kabil. Jadi menguasai itu dah. Untuk memperluas basis keserakahannya itu orang kemudian menciptakan sistem, instrumen, indikator, alat.
Iya, iya. Dulu yang namanya kelompok oligark itu, dia hanya menitipkan pada kekuasaan supaya bisnisnya tidak diganggu. Udah. Sekarang mereka menjadi bagian dari kekuasaan karena ingin memperluas basis kewenangannya supaya bisa memperoleh kekayaan dari kekuasaan yang jauh berlipat ganda. Jadi isu dasarnya sebenarnya keserakahan. Begitupun dengan modus operandi, Mas. Modus operandi terus akhirnya berkembang. Bagaimana dengan cara yang lebih efisien? Dengan selembar surat, maka saya bisa melegitimasi seluruh kejahatan. Jangan-jangan itulah yang menjadi penyebab legalisasi 2,3 juta hektar kelapa sawit. Jangan. Ini diduga. Diputihkan. Jadi seperti ini. Jangan-jangan itu yang juga menjadi justifikasi kasus Rempang. Iya. Seolah-olah pengambil alihan dan pengusiran itu justified. Orang dia nggak punya sertifikat, padahal dia tidak tahu. Sebelum ada republik ini, orang-orang itu udah di situ. Dan secara konsep mengenai pertanahan, dia mempunyai hak untuk tinggal di situ. Sama kayak suku anak dalam kan. Dia mempunyai hak. Sehingga negara harus menghormati hak yang muncul jauh sebelum itu. Makanya dalam Undang-Undang Dasar disebutkan kan hak-hak adat itu masih dihormati. Itu harusnya dihormati. Jadi kalau ada orang yang membuat proyek di atas itu, dia melanggar konstitusi. Jelas. Bicara keserakaan tadi yang Pak Bedu sampaikan, Pak Ustaz. Kan kita kan melihat bahwa agar keserakahan ini dihentikan, harusnya penegakan hukum dilakukan. Dilakukan dengan konsisten dan ada kepastian. Langsung siapapun yang berbuat ditindak. Dalam Islam kan itu kan dikedepankan. Kedepankan keadilan. Iya, gimana? Sistem keadilan itu adil itu kan gini kan, Dak. Adil itu sama. Beda dengan muksit. Muksitin orang-orang yang di atas adil. Kita punya anak. Yang satu sekolah SD, yang satu SMP, pasti berbeda loh kasih ongkosnya, sesuai daripada tingkat kebutuhannya. SD ya 10.000, umpama SMP 20.000, ini baru muksit. Nah tapi kalau bicara untuk korupsi, penegakan hukum yang baik, ya harus adil. Kayak sekarang terjadi kemarin contoh ada kasus yang tadinya sudah diponis hukuman mati berubah jadi hukuman seumur hidup. Tentu kekecewaan pasti ada. Secara manusiawi kekecewaannya jelas. Kasus Sambo tuh. Ya. Kan bukan korupsi. Ya tapi kan bicara hukum kan, Dak. Artinya untuk menemukan keadilan. Salah satu seperti itu. Nah, apalagi korupsi seperti ini. Sebenarnya korupsi lebih parah lagi. Saya kepengennya tuh, kita kepengennya semuanya bahwa penegakan keadilan untuk para koruptor bukannya sekedar efek jera, tapi bagaimana kita mengembalikan karakter seseorang itu bisa berubah. Sebab ini kan, Dak, sifat dengan tobiat berbeda. Sifat itu karakter, bisa dirubah. Tapi tobiat itu nggak bisa dirubah. Senyum aja. Nah, tobiatul insan la yuziluha illa bikafan. Itu kata Sayyidina Ali. Tobiat manusia tidak akan berubah kecuali kalau sudah dibungkus dengan kain kafan. Artinya kematian. Nah, ini tobiat yang masih ada, yang melekat, nggak ada kapok-kapoknya untuk dia korupsi gitu. Kembali kepada batiniahnya lah. Bagaimana cara membedakan yang mudah antara karakter dan tobiat? Nah, sifat itu kan bisa dirubah melalui lingkungan, pergaulan. Nah, yang tadi juga benar buat karena memang sifatnya, wah bisa gampang dirubah nih, gitu loh. Tapi kalau dia punya tobiatnya yang baik, wah nggak bisa nih. Lu jangan ngajak-ngajak gua korupsi. Ini nggak benar. Apapun resikonya, ditinggal kan, Dak. Makanya bahasa idealis. Ya, idealis ini kan kadang-kadang cuma kamuflase doang. Di mulut, wah ini idealis, idealis, idealis. Tapi ada sesuatu gitu loh. Selain idealis itu harus ada karakter tobiat yang memang benar bawaan lahir. Karakter itu tobiat yang sudah menancap. Sudah menancap di hati. Ada yang menarik juga sebenarnya, Mas. Kalau bicara soal korupsi, soal macam-macam itu ya.
satu kerugian atau dampak yang muncul dari korupsi itu sebenarnya bukan hanya kerugian keuangan negara. Betul. Kan? Kepercayaan rakyat pada pemimpinnya hancur. Hancur. Itu menjadi krisis sekarang kan. Jadi dari kritis menjadi krisis. Krisis. Terus kepercayaan, ketidakpercayaan pada penegak hukum hancur. Betul, karena hancur. Pasar gelap ketidakadilan ada di pengadilan. Misalnya gitu. Bahkan itu menghancurkan sistem perekonomian, sistem pembangunan, sistem lingkungan hidup. Jadi dia dampaknya luar biasa sekali. Nah, itu sebabnya saya setuju dengan Ustaz Tile, ini bukan sekedar menimbulkan efek deterrent, tapi dia harus bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian yang muncul akibat tindakannya itu. Nah, itu yang muncul. Cuman Pak Tile, saya mau kini kita tadi dari tadi ngomongnya soal integritas. Cara memilih pemimpin yang punya integritas bagaimana caranya? Ini tahun politik caranya. Sebenarnya gampang konsep bisa Islam. Kita lihat aja ke kandar rekam jejaknya. Ya enggak? Rekam jejaknya kita lihat, udah enggak perlu kita pakai jelaskan seperti itu. Sekarang udah enak, ada zaman medsos, sudah terbuka semua. Tapi rekam jejak itu enggak ada gini loh, Ustaz. Betul, ketika kata. Bicara rekam jejak itu zaman sekarang kan ada orang yang bikin opini-opini yang nggak benar tuh. Jadi orang jadi bingung. Makanya memandangnya, ngelihatnya itu Kak Kanda, jangan melalui medsos saja, gitu. Melalui pendekatan. Nih, saya pribadi, jujur, dengan Pak Anies Baswedan, melihat media, dengan melihat langsung karakter beliau, diskusi sharing bareng dengan beliau, sangat berbeda. Oh ini, makanya saya harus lebih kenal dekat. Ya sistemnya caranya seperti itu. Tapi kita, kan bagaimana mesti dipilih dengan ada 240 juta masyarakat, 270 juta sekarang kita. Iya, 270. 204 juta itu yang ikut pemilih. Gimana caranya? Mau lebih dekat bagaimana caranya? Nah, itu kan melalui mulut-mulut. Melalui dakwah-dakwah, penyampaian-penyampaian. Makanya saya sampaikan di mana-mana, masyarakat itu harus dewasa. Menyikapi semuanya. Jadi kadang-kadang masyarakat kita kan masyarakat mall, mudah heran, gampang kagum. Masyarakat kita sekarang itu kayak daun kering. Gampang dikumpulin, ya enggak. Gak susah diikat tapi gampang dibakar. Artinya apa ya, seperti itu? Kering. Nah, iya makanya kita kepengen tuh mereka nih masyarakat kita harus ngelihat lebih detail lagi calon-calon pemimpin kita. Nah, itu yang istilah lain Mas dari mulut ke mulut itu testimoni Mas. Testimoni. Jadi harus ada orang benar. Yang menjadi testimoni untuk wah ini baik. Ana jamin. Itu kalau di Islam orang mayat tuh udah meninggal aja kan ditanya. Ditanya. Apakah gimana Ustaz? Maru buka. Ya ini baik apa enggak? Jadi testimoni itu jadi penting. Betul. Nah, ada lagi yang jadi soal gini Ustaz. Ustaz tuh kayaknya bikin ini. Bikin relawan nih. Oh iya. Bentuk namanya bentuk relawan namanya baperan. Baperan. Kok baperan? Oh, baperan. Pasti bingung karena baperan itu apa? Baperan itu kepanjangan. Barisan pencinta dan relawan Anies Baswedan. Oh, iya. Bukan kepanjangan, kependekan. Oh, kependekan. Yang panjangnya yang tadi badan. Iya. Baperan kependekan, yang tadi kepanjangan. Kepanjangan. Betul. Inilah ya, kalau ngomong mau KPK begini. Orang hukum. Nah, apa itu motivasinya? Apakah itu tadi membuat testimoni? Saya bentuk baperan itu Kak Ganda dari beliau masih menjabat. Masih beliau menjabat di gubernur. Kita udah bentuk 1 tahun 2021. Saya udah bentuk. Berarti sebelum 2022 ya? Iya, 2021 saya bentuk itu. Dan background-nya itu ya ulama dan habaib. Kiai-kiai kita kumpulin gitu. Artinya karena kiai kan satu kiai bisa membawahi 1000 jamaah minimal gitu. Nah kita ambil pimpinan-pimpinan itu. Ini kan ada di Bekasi itu ada sendiri pemimpin. Kenapa mesti nyebrang ke Jakarta gitu? Oh jadi jadi baperan ini bukan di sekedar Jakarta Kak Ganda, tapi Jabodetabek bahkan nasional. Sudah ada. Dimulai dari Bekasi. Dimulai dari Bekasi DKI gitu. Artinya apa? Kalau ulama-ulama yang kita pegang ini, ayo sementara gini Kak Ganda, masih banyak kiai, ulama, mohon maaf, kita bicara ini, masih ada yang menganggap bahwa sudahlah,
Ustaz, Kiai, nggak usah berpolitik lah, nggak usah ngomongin politik lah, ngajar-ngajar aja, ceramah aja, dakwah aja gitu loh. Sementara ini pemikiran ini kalau menurut saya salah. Dalam Islam itu kan, Islam itu agama universal kan, mengatur dalam segi kehidupan apapun, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik diatur dalam Islam. Walaupun kita nggak bisa terjun politik secara praktis, tapi kita harus paham politik. Mana yang diatur di Islam? Mana yang diatur dalam Islam? Ada fiqhul siyasat. Ada siyasat itu, gitu bagaimana. Umat Islam ya harus megang ini kan, harus paham politik. Makanya guru saya mengajarkan itu, ya silakan. Kenapa kita harus tahu, bisa mewarnai. Nih, dalam politik itu kan ada bahasa politik kejam. Politik itu jahat. Sebenarnya politik nggak kejam, politik itu nggak jahat. Yang jahat itu politikus. Yang kejam itu politikus. Tergantung mau pribadinya lah. Nah, Masya Allah. Maka kita kepengen, kenapa saya terjun seperti ini? Karena keyakinan. Bahwa inilah tugas seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, bukan hanya sekedar mengajar, memberikan ceramah, kajian, tetapi bisa memberikan sumbangsi pemikiran untuk kedepannya. Artinya apa? Bicara agama, kita bicara masyarakat. Berapa banyak sekarang anggota Beperan? Alhamdulillah di Lombok sudah ada, bahkan sampai Jawa Tengah, Jawa Timur ada. Di Madura ada sebenarnya. Padahal itu ceruk suara tuh di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Barat. Alhamdulillah Kak Kanda, ya kita grassroots aja lah. Intinya sesuai dari arahan beliau, Baperan ini harus menjadi relawan yang grosir, bukan eceran. Artinya? Artinya ya, setiap pimpinan-pimpinan, pondok pesantren, majelis-majelis, mereka kita sampaikan. Kriteria pemimpin mereka sudah paham semua. Kita disodorkan tiga. Kita sekarang disodorkan tiga. Tiga calon lah. Oh, bukan tiga periode. Bukan tiga periode. Kalau tiga periode itu menyalahi konstitusi. Oh iya gitu. Boleh. Jadi kalau jadi pemimpin. Yang ngomong menyalahi konstitusi itu ustadz. Iyalah, jelas. Kenapa? Karena dalam konsep Islam mengajarkan itu. Oh, iya, nah, iya. Salah. Gini loh, ketika jadi imam dalam sholat. Nah, orang empat. Ini dalam sholat nih kan. Dalam sholat. Apa sih imam itu syaratnya? Fase. Yang kedua alim. Alim itu yang tahu maunya makmum. Jadi pemimpin yang tahu maunya rakyat. Maka kata Rasulullah apa? Idza amma ahadukumun nas falyukhfif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya. Jangan panjang-panjang. Begitu juga dalam konsep kita bernegara. Ya udah cukup dua periode, nggak usah diperpanjang, menyalahi konstitusi. Kalau yang nggak benar, cuma satu periode aja, jangan banyak-banyak. Ya Allah, apa namanya, Omar bin Abdul Aziz memimpin 2 tahun kan, bukan 2 periode. Omar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, memimpin 2 tahun. Tetapi sampai detik ini namanya dikenal. Namanya itu tertulis dalam sejarah. Jadi bukan berapa lamanya. Berapa lamanya dia. Walaupun satu periode di DKI, tapi dikenang. Oh gitu. Tidak siap nih diskusinya, tapi saya pikir karena waktunya ya kita apa namanya sudahi. Semoga nanti kita bisa berbincang lagi Ustaz Tile. Insya Allah Kak Kanda, atas diskusinya Pak Bewe. Semoga yang kita bincangkan sampai bisa dipahami oleh banyak pemirsa. Kita bicara soal integritas terkait dengan masalah kepedulian kita pada masyarakat dan memilih pemimpin. Semoga pemimpin kita terpilih pemimpin yang betul-betul amanah. Amanah. Terima kasih. Amin. Salam integritas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.